Oke bosku, assalamualaikum. Welcome to my channel Pura Bambu, Sunan Tutorial dan Kerajinan Bambu. Hari ini saya akan membagikan pengerjaan kasibu bambu kita bosku. Ini Pak Wito lagi mencari bahan. Ini proses pengerjaan gazebo bambu bosku. Sebanyak 2 unit. Ini masih dikerjakan ini. Ini lagi pengerjaan atap bosku. Pekerjaan atap model begini bosku ya. Jadi atap ditata dengan bambu seperti ini. Ini model baru bosku. Ini nanti dipasang di Pandaan Pasuruan menggunakan atap seperti ini bosku. Bisa kita lihat bosku. Seperti ini bosku, gazebo 2 unit yang kita kerjakan. Ini sudah 90%, tinggal penyusunan atap saja. Ini gazebo yang 2x2 bosku. Jadi rangka atap sudah selesai dipasang, nanti dilepas dan di kasih belah-belahan bambu bosku seperti di awal video tadi. Dan ini unit yang kedua bosku, ukuran 2,5x2,5. Ini modelnya lain bosku, bukan lesehan, jadi dibentuk seperti kursi. Nanti di tengah-tengah ada mejanya bosku. Ini kursinya memutar bosku ya, membentuk huruf U. Dan ini proses pengerjaan mejanya bosku. Jadi nanti meja ini ditaruh di bagian tengah-tengah bosku ya, untuk gazebo yang model kursi tadi yang ukuran 2,5x2,5 meter. Seperti ini kalau kelihatan dari dalam bosku ya. Jadi kelihatan anyaman seseknya. Oke bosku, demikian yang bisa saya bagikan kali ini. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe agar channel ini berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Salam berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.